Okay, Assalamualaikum. Hari ini kami akan buat review sikit tentang port arteri PAL 2 eh. Dulu dia ada arteri biasa, sekarang dia buat keluar baru arteri PAL 2. Barang pun baru sampai. Kita akan buka lah, kita akan saksikan. Ini barang dia, arteri PAL 2. Apa yang terdapat dalam arteri PAL 2 punya packaging? Mari kita saksikan. Okey, ini dia punya buku manual dengan warranty. Oh, dia ada certificate eh. Certificate daripada arteri QC Pass. Lepas tu dia ada purchase information punya card. Ini warranty terms lah. Ini pula dia punya manual book. Nanti kita akan tengok lah apa dia tulis dalam ni. Okay, ini dia punya USB cable eh, untuk charging. Dia guna USB bukan type C, dia guna micro USB. Sini eh, micro USB. Okay, dekat sini dia ada bagi satu spare OCC dia. Yang spare ni 1.2 ohm. Dia pakai kantal rasanya ni. Lagi satu dia ada bagi 0.6 ohm punya OCC. Yang mana ada dalam arteri tu sendiri. Ini dia ada bagi getah apa ni? Mesti cicak ke? Oh, ini getah untuk tank dia. Untuk tutup cover tank daripada liquid tumpah. Inilah dia port arteri PAL 2. Dengar kata punya padu dia punya flavor tu, saya beli tu. Dia Tony B punya project eh. Tony B project. Kecil juga, tak berapa besar. Saya sebenarnya dah ada Orion daripada Lost Vape. Tapi sebab member-member racun daripada grup Facebook, dia kata PAL 2 ni pun padu daripada segi throat hit dengan flavoring dia. Okay. Dia arteri PAL 2 ni dia ada 4 warna. Ini warna gunmetal lah, iaitu warna silver. Dia ada warna purple, warna hitam dan warna merah. Merah. Ni ada tulis kat sini. Tony B Project. Siapa nak tahu Tony B ni, dia sebenarnya YouTuber punya reviewer lah. Tentang pot, tentang vape. Dia famous lah. Ini dia punya project. Okay, aku pun tak pernah pakai ni, buat first time. Hasilnya buka dia kat sini. Dia pakai magnet je ni, ada dua touch magnet. Dia masuk ngam-ngam je. Tak ada kata longgar ke nak tercabut ke, tak ada. Dia memang ngam-ngam fix. Letak je, pak, terus melekat. Korang tak boleh letak terbalik eh. Kalau tak terbalik, aku rasa dia dia tak boleh melekat sebab dia punya kutub magnet dia utara selatan tak sama. Ni dia punya cartridge. Dan dia ni ada OCC dia. Ini aku kata tadi ada OCC 0.6 dalam ni. Dia dah siap. Yang tadi spare tu 1.2. Nak buka ni, korang kena. Dia tulis sini ada tulis push. Korang push ke bawah. Oh, push jangan kuat sangat lah, agak-agak je. Lepas tu tarik keluar. Ni body dia lah. Metal lah body. Solid jugalah. Ni fire button. Ni air hole. Ni tempat charging lah. Dia PAL 2 ni, bateri dia 1000 mAh. Aku rasa dia antara yang terbesar. Bateri yang terbesar dalam port 1000 mAh eh. Orion aku pun aku rasa baru 800. 800 ke 900 lebih kurang lah. Ini 1000. Sepatutnya tahan lebih lama lah daripada Orion. Ini dia punya cartridge. Ini tempat refill flavor lah. Korang boleh buka isi flavor. Nampak? Isi flavor dalam ni. Lepas tu korang tutup elok-elok, nanti takut dia leaking. Ni mouthpiece dia pun nampak macam ngam-ngam. Macam sedap jugalah nak nyot-nyot. Ini yang best dia.
Dia boleh adjust air hole dia. Kau nak besar ke, kau nak mock to long boleh, direct long boleh. Kau adjust kat sini je. Korang adjust kat sini dia punya air hole. Nak buka OCC dia pusing ni. Betul ke aku cakap ni? Ah, pusing. Ah, betul dah tu. Pusing sampai dia tertanggal. Ni OCC dia. Ni 0.6. Dia pakai mesh eh, mesh 0.6. Diorang kata pakai mesh ni lagi flavor, lagi padu rasa dia. Tak tahulah, aku pun tak try lagi. Nanti kita try eh. Okay, PAL tu ni aku rasa daripada segi ekonomi dia yang agak menjimatkan lah. Sebab bila korang rasa hangit, korang kena tukar dia punya OCC je. OCC ni biasa orang jual RM1.10. Ada yang jual 5, satu pack tu 5, RM40 ada, RM45 ada. Tapi aku tengok dalam Shopee ada RM30 orang jual. Tapi shipping daripada overseas lah. Kau kena sabar sikit lah. Lepas tu kalau korang nak tukar flavor dia, aku rasa cara terbaik korang cabut dia punya OCC ni, korang basuh dia punya cartridge tank ni. Korang, tapi make sure korang kena pastikan tak ada flavor dalam tank ni lah. Cartridge ni kosong. Tidak, korang buka ni nanti dia akan meleleh, melimpah. So cara nak tukar flavor lain, korang kasih kering dulu, cabut OCC dia. Tu korang basuh yang dalam ni. Cartridge ni boleh basuh. Korang basuh, keringkan, masuk OCC lain. Ha, bawa flavor dia rasa ngam. Okay. Okay, ni tadi kotak dia apa kita unboxing. Ni kotak dia. Actually PAL tu. Dia tulis eh, artery Tony B Project. Tony B. Ha, ni ada dia punya Facebook. Artery Vapor Official. Facebook dengan Instagram dia. Korang boleh tengok lah kat sini. Lepas tu ni dia punya check security code at arteryvapor.com. Ini dia ada dia punya security code. Mungkin nak check korang punya ni original ke tak. So rasa dia memang padu lah. Betul lah apa orang cakap. Orion dan Artery PAL tu, kita akan tengok mana lagi padu, mana lagi syahdu ataupun sendu. Okey, aku sebenarnya pakai Orion. Orion ni bagi aku dah cukup sedap lah sebab dia pakai DNA chipset. Firing dia memang cun nice. Tapi aku terpengaruh dengan budak-budak ni kata Artery ni sedap. Tapi memang flavor dia bagi aku memang terasa lah. Throat hit pun ada. Ikut flavor lah, apa flavor kau pakai. Tapi overall aku, bagi aku lebih kurang sama. Rasa dia lebih kurang sama. Size pun kau tengok pun lebih kurang sama. Tapi daripada segi rasa dia, aku rasa yang ni lagi sedap. Ni lagi bagi aku lah. Ini individu punya, individu punya, terpulang pada individu lah. Ini pun not bad, best juga. So aku akan hisap dua-dua ni. Harga sekarang Orion ni dalam 200 lebih lah. 200 setengah ada, 220 ada. Yang ni aku beli kat Shopee RM88. Tapi Shopee biasalah ada murah sikit. Kalau kau pergi kat kedai biasa 100, 100 ada, 120 ada, 110 ada. Ikut korang lah. Kalau kau nak cepat pergi kat kedai lah, cari runner ke. Kalau kau boleh bersabar, beli kat Shopee murah sikit. Dari segi nak menjaga arteri ni aku rasa tak rumit. Sebab aku dah pakai Orion. Dia sama je aku rasa cara dia nak, nak maintain dia. Cuma kau kena jaga dia punya OCC lah. Rasa hangit, kau tukar je lah. Beli siap-siap spare lah. Aku rasa
bagi perokok-perokok yang keluar sana, nak isap rokok pun dah 3 meter jauh. Baik korang beli pot ni. Walaupun pot ni pun masih juga kena 3 meter, tapi kau tak rasa dia macam membebankan. Jadi aku rasa aku memang nak berhenti rokok lah. Aku sejak isap Oreo ni aku tak merokok dah. Tapi jadi dah jadi lain pula dah. Dah jadi pengumpul pot pula aku rasa dah ni. Dah ada 2 pot. Nanti kan kena racun lagi, aku beli lagi satu sekarang. Aduh. Okey, daripada aku bagi Oreo ni 5 bintang. Ini aku bagi 4 bintang setengah. Ha. Tapi itu terpulang lah. Itu aku punya rating, ikut korang lah. Kalau korang rasa ni lagi sedap, mungkin kau bagi ni 5 bintang, mungkin kau bagi ni 4 bintang. Dari segi flavor jimat mana aku rasa ikut korang lah. Kalau korang rasa asyik nak nyonyot je, cepatlah habis. Kalau korang rasa sepuff 2 dah boleh sandar, dah boleh terbang ke awan, ke bulan, ke bintang, aku rasa 10 ml tu seminggu boleh tahan. Okay, Oreo ni tank dia 2 ml je. Kalau aku isi full, aku boleh tahan dalam 2 hari ke 3 hari lah. Tengok jugalah kalau aku kuat lepak, kuat isap, tak ada benda nak buat, asyik nak nyonyot benda ni je. Kadang-kadang satu tank ni sehari boleh habis 2 ml. Arteri ni pun lebih kurang sama jugalah. Kalau korang kuat nyonyot, aku rasa 10 ml tu pun boleh habis. Tapi kalau korang rasa setakat nak hilangkan ketagih merokok tu, aku rasa kalau korang satu refill satu tank macam ni, aku rasa seharian boleh tahan kot. Okay, macam Oreo ni, tank dia 2 ml. Tapi yang arteri ni, dia ada dua version cartridge dia. Ada 2 ml dengan 3 ml. Okay, arteri ni, dia punya cartridge dia, tank dia, dia ada dua versi tau. Ada 2 ml dengan 3 ml. Tapi aku rasa yang aku dapat ni 2 ml kot. Dia ada jual yang 3 ml punya. So kalau korang pakai 3 ml tu, aku rasa kalau korang pergi travel seharian, aku rasa korang isi sekali full 3 ml tu cukup tahan sehari tu. Okey, daripada segi penjimatan dari segi nak maintain benda ni, aku rasa Oreo ni agak mahal sikit je lah. Sebab dia punya, dia tak boleh tukar OCC. Kalau dia dah hangit ke rasa tak sedap, korang kena tukar cartridge dia ni. Cartridge dia dalam RM20. Dia boleh tahan dalam seminggu lebih, 2 minggu, ikut orang juga. Kalau orang tu tak pandai di chain vape selalu, memang cepat hangit, korang tukarlah RM20 satu. Tapi kalau macam arteri ni, kalau korang chain vape ke selalu hisap pun, kalau korang nak tukar, tukar dia punya OCC baru RM10 satu. Tapi kalau korang beli yang RM30 dapat 5 keping tu, lagi jimat, main satu jatuh RM6. Boleh tahan dalam seminggu lebih juga. Charging time dia, aku rasa charging ni aku pun tak pernah charge sebab baru dapat. Tapi aku rasa, aku ada baca lah, dia kata kalau nak daripada kosong sampai penuh dalam sejam 5 minit tak silap aku, untuk penuh 1000. Sama juga dengan Orion, dia dalam hampir sejam juga, daripada kosong nak ke penuh dalam sejam lebih sikit. Bateri dia, bateri ni 1000, ini 900 tak silap aku. Memang ni lagi besar lah. Tapi daripada ketahanan bateri tu, dia terpulang pada individu juga. Kalau korang selalu pakai, selalu tekan, selalu fire, aku rasa bateri dia lebih kurang sama je tahan dia. Beza 100 tu tak jauh beza lah. Tapi bagi aku, kalau untuk firing, yang ni cun. Dia pakai DNA. Dia punya power sampai lah bateri habis masih power. Berbanding dengan arteri ni, arteri ni kalau bateri banyak, dia memang performance cantik lah. Tapi bila bateri makin kurang, performance dia pun akan kurang. Bagi aku, pada yang beginner yang nak isap pot, aku rasa yang nak jimat, aku rasa korang ambil ni lah. Arteri. Ini abu harga RM88. Nak maintain pun murah sikit. Untuk beginner lah. Tapi kalau korang ada plan nak upgrade, ambil ni, Orion. Ini memang terbaik. Tapi bagi aku ni pun terbaik juga. Flavor memang rasa lagi padu jugalah. Oreo ni, dia DNA chipset. Kau boleh set dia punya voltage berapa. Ada by standard, dia ada 3 profil lah. Low, medium, high. Kalau macam PAL ni, korang tak boleh set dia punya, dia tak ada variable voltage. Memang 1 volt je, kau tekan fire je. Tekan button fire, dia terus fire lah. Kau tak boleh nak setting api dia besar ke kecil ke. Lepas tu yang ni, kau tekan 5 kali, dia akan off lah.
dia akan off, nak on balik pun tekan 5 kali. Macam Oron ni pun 5 kali tapi dia tak off, dia lock. Kau tekan 5 kali dia lock. Lepas tu Oron ni dia ada replay mode. Replay mode ni which is dia boleh selamatkan kau punya cartridge daripada hangit. Yang ni kau boleh save setting ni lah, mana kau rasa puff, rasa puff yang mana sedap, kau tekan lama-lama sampai dia keluar warna hijau. Maknanya ni keluar hijau ni dia dalam replay mode lah. Replay mode ni dia akan ingat puff mana yang terakhir yang kau isap. Itulah dia. Lepas tu yang ni kau boleh setting dekat komputer. Kau cucuk kabel, cucuk kabel masuk kat PC. Lepas tu download software dia, software e-script. Kau boleh setting kat situ. Okay, sekian saja daripada aku. Bagi aku, dua-dua ni terbaik. Aku akan gunakan dua-dua ni setiap masa. Mungkin ni aku akan letak fruity, ni maybe ni aku letak creamy. Aku akan tukar-tukar lah. In case kalau ni habis bateri, aku boleh siap yang ni. Ni habis bateri, aku boleh siap yang ni. Sebab kita dah tak isap rokok. Sebab rokok ni, korang nak beli kat mana-mana boleh ada kan, senang. Vape ni aku rasa tak semua kedai ada, tak semua tempat ada. So kau kena standby, standby flavor ataupun standby pot satu lagi macam ni aku ni. Okay, sekian saja review dari aku kali ni. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau aku ada tersilap ke, ada kekurangan apa, korang nak tambah, korang boleh tambah kat komen kat bawah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.